pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia Tenggara Timur Barat. Yo, halo pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama aku Narva Nendra. Nah, tergeng, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang, bukan ngebahas sih, kita bakalan nge-review kura-kura Brazil baru kita. Ini kura-kura aku, di komplek aku itu sangat banyak kura-kura Brazil. Kalau lagi hujan, pasti satpam datang ke rumahku ngelapor ada dapet kura-kura. Tapi yang ini mau beli ya, ada beberapa yang tangkepan. Contohnya seperti sisin ya, dia tangkepan alam. Nah, jadi di video kali ini kita bakal nge-review tergeng kura-kura yang dikasih waktu hujan-hujanan di komplek aku, dia ditemukan lepas ya. Ini kayaknya tangkapan alam, soalnya snack. Soalnya apa namanya? Si Secret Cat mau ikutan. Jadi karena dia itu sifat galaknya sangat keluar, itu artinya dia bisa juga tangkapan alam sih. Soalnya kalau alam dia lebih galak-galak. Seperti itu, teman-teman. Yuk, langsung aja kita review. Sisin, kamu mau apa? Jangan gigit-gigit teman kamu. Kalau kamu lapar bilang, kan bisa kasih pelet. Jangan temenmu juga yang jadi korban. Kamu gak apa-apa, ha? Gak apa-apa. Pantes aja guys, selama ini dia gak mau. Ya itu, takut mereka. Mereka takut ternyata, teman-teman. Ini dimusuhin, teman-teman. Nah, lihat. Nah, ini kita pertama. Nenek, galak banget nih. Nenek, oi. Nah, kita review. Kita review anatomi tubuhnya. Di sini, aduh, nyakar. Ya ampun. Anatomi 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman bisa lihat kukunya lengkap ya, ada 5. Coba yang di sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada, cuman patah 1 ya. Masih bisa tumbuh. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Oh, ini minus, teman-teman. Kukunya cuman ada 2. Ya ampun, ini berdarah loh. Ini darah kan? Iya loh, berdarah. Ya ampun, ini ada 3. Minus ya. Ini gak bisa ya teman-teman, ini harus dipisah ini. Kayaknya mereka pada lapar dah. Teman-teman, jangan kabur dulu. Nah, ini dia Brazilnya teman-teman. Ini ukurannya 20 cm, 25 cm ya. Sangat jumbo dan dia memiliki kelainan. Bukan kelainan sih, tempurungnya agak naik. Ya udah, biarin dia keluar dulu. Ini jenis kelaminnya betina ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat nih, tuh ekornya bantet dan pendek ya. Ini montok banget teman-teman. Ya ampun, ini kacau sih teman-teman. Bentar ya, bonus nih video, aku mau ngasih makan. Teman-teman, kita mau kasih makan dulu. Nih juga sekalian sih, ini kasih makan. Kayaknya dia lapar deh teman-teman. Kalau misalnya udah dikasih pelet masih galak, hati-hati, waspada teman-teman. Berarti tandanya kura-kura kalian itu sangat galak. Berarti tandanya kura-kura kalian harus dipisah ya, karena ada beberapa kura-kura yang memang dia punya, memiliki sifat agresif teman-teman. Nah, tadi yang seperti kalian lihat, kita jangan ganggu dulu, biarin dia makan dulu. Jadi kita review tanpa dia dulu. Nah, jadi tadi seperti teman-teman lihat, ekornya pendek, dia udah jelas betina, dia memiliki minus. Ini minusnya, aku percaya ini pasti dari teman-teman ya ini teman-teman. Ini nggak mungkin dia sendiri yang matahin, soalnya tadi kukunya berdarah. Soalnya si sisin, tahu kan yang tadi itu? Kalian pasti tahu sisin lah.
kalau misalnya Ninja Turtle King, tergeng sejati pasti tahu Shishin yang mana. Nah, jadi si Shishin itu kan tangkepan alam, teman-teman. Si apa namanya? Itu enggak dikasih nama. Teman-teman bantu kasih nama yang tadi ya. Ukurannya 25 cm dengan kelamin betina. Yang cocok namanya aku pakai. Jadi tadi itu dia kan juga tangkepan alam, mungkin karena sama-sama tangkepan alam dia ngerti kali ya itu temennya tangkepan alam, makanya mereka berantem. Tapi selama ini Shishin paling fine aja loh, malah Shishin paling penakut di sini. Itu kenapa sekarang dia jadi gitu, teman-teman? Nih teman-teman, kalau kalian mau lihat loh, tuh kolamnya. Nah kalau kalian bisa lihat, mereka tuh aktivitasnya gitu-gitu aja tuh tuh. Kalian lihat gak tuh tuh tuh? Noh noh, dia keluar loh. Nah dia keluar nah. Lah. Oh, masuk lagi dia, teman-teman. Dia tuh enggak enaknya gitu, teman-teman. Jadi selalu aja berantem. Nah, kura-kura Brazil ini memiliki nama Latin Trasemys cripta elegan. Nah, si ini juga belum dikasih nama, teman-teman. Yang ini nih. Nih, teman-teman. Yang ini juga belum dikasih nama, teman-teman. Noh. Mana sih? Noh, kalian lihat gak? Noh, 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 noh. Ah, noh yang itu. Kalian lihat ya. Tolong kasih nama, teman-teman. Nih. Bentukannya seperti ini. Itu betina juga, teman-teman. Cuman itu lebih kecil ya. Yang itu jumbo banget. Sorry, sorry. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kalian yang suka kura juga. See you di next video. Bye-bye.